Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mungkin kalian sudah nonton video Muzakarah Ulama di Kecamatan Luas, yaitu bab yang pertama yang menyangkut dengan masalah puasa dan fitrah yang kalian bahas oleh Abi Jafar. Kemudian selanjutnya adalah bab yang kedua, yaitu menyangkut dengan masalah perdagangan online ataupun leasing yang akan dibahas oleh Abi Zainuddin. Terima kasih nonton aja videonya sampai dengan bab yang terakhir, bab keput. Jadi yang masyuki kepada Abi di Bayu, yaitu hukum jual beli online, hukum jual beli melalui leasing. Yang dua nyonya tiga jawab. Karena alam kamaju, jual beli pi harus maju. Apabila lepas tak maju gada aturan jual beli, sama dengan peng draw barang halia dan belawangan aturan belaw, tetapi aturan belaw kai demang dalam ijab kabul, menyahanai demang dalam aturan ijab kabul, maka barang tak belaw tak maju boleh tanya berih tak belaw hana jid peng yum gada yuk kurung po berih hanta. Maka karenanya aturan yang berlaku dalam aturan manusia tetap dia pakai selama han aturan dan han mupok dengan aturan Allah. Hal ini disampaikan oleh Abi Dibayu. Mohon Abi memberi adalah keterangan dan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang ulun tuan hormati gurede bersama Abu di Blangdrun, yang ulun tuan hormati Abi di Luangen, yang ulun tuan hormati Abadi di Blangara, yang ulun tuan hormati Abi di Palu Gading, yang ulun tuan hormati Bapak Bupati dan yang mewakilinya, yang ulun tuan hormati Bapak Muspika di Kecamatan Tanah Luas, yang ulun tuan hormati hadirin hadirat sidang jamaah sekalian yang ulun tuan muliakan. Terima kasih kepada panitia yang telah mempercayakan kepada tuan untuk memberi jawaban menurut kemampuan tuan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukum jual beli online? Online-nya sekedar istilah baru. Nah, yang lebih baru lom larinya daring, jual beli daring. Jadi online, apa artinya online? Sama-sama artinya maklum. Karena katanya kamandung pun bahasa Inggris. On artinya hidup, lagi tulis bagi pangen. Land artinya jalan, lagi jalan land kalau. Land jalan, cuma itu nya kau mana jalan land. Cuma tanya, tika menau raja, hawa itu mana? Jalan len, panyut, lampu, i akwa, pada akwa, iya ji. Cuma hawa itu mana? Dia. Nah, jadi, jual beli online, yang inti masalahnya adalah tablo barang, yang barang yang tablonya hana ta'ulom. Ini yang masalah aja. Barang yang tablonya hana ta'ulom. Baik dengan online atau kupunkan dengan cara online. Contoh tablo barang hana tahu yang kon cara online. Tanya tengah tak duduk, lalu truk si laurung. Kedua samping katanya, nebelo Honda ke apa? Paling-paling tak tanya, Honda Vario, Oton, tahun 2018. Lon blow ada ku. Nyen barang Honda kibang kondisi Honda hana tahu. Jadi ka di publok ka sautablo.
nyangkeun blo barang yang anda tahu tidak melalui online karena namun paul. Jadi jenah jual beli online, barang online, urung-urung online, nyanya masalah. Gudanya merujuk kepada dua bab jual beli dalam kitab fiqah. Yang pertama, jual beli dengan lapat salam. Yang kedua, jual beli dengan lafai baik. Jual beli dengan lapai salam artinya yang taijab dengan lapai salam. Ulun salium sabo baje ba'adron gesut lepo baje lun terimang salammu. Dan untuk sah blow-blow dengan cara baik salium nyo banyak syarat-syaratnya. Antara lain syaratnya lapat mengelapat salim menurut pendapat yang utama yang kuat mengelapat salim. Yang kedua buta sebut semua sifat barang berjelas bekna yang tersembunyi oleh salim sebab wajib badron yang warna merah mesti benang ija dari benang pulan, ukuran panjang sekian, ukuran lebar sekian, motif jahitan di begini, begini, begini. Lul terimang disebut. Jadi, suasebut sifat dengan sejelas-jelasnya. Itu syarat kedua. Kemudian syarat yang keleh. Wajib syarat untuk sah baik salim serah rasul mal dalam majlis akad. Mana rasul mal harga saman yumji butaju dalam majlis akad. Monyo jual beli barang hana tahu urang hana online na samping mungkin. Tajuk beng dalam majlis akad. Tapi nyo pada Aceh ipat po barang di Medan. Hibat anda juk yumjih dalam majlis akad. Kutanya yang belum nyopat, hurung pun belum nyopat medan. Oh, tak kira tak kirim Pak Beng. Lu tak akan baik salim di sini. Tak jawab Pak Beng, kakak lebat tempat ada. Menanti dia hurung pun belum. Oleh yang gacok, Pak Beng tak gacok. Kelibat majlis akad. Jadi, jual beli online mereka pertama dalam baik salim. Karena han mencukupi syaratnya adalah tidak sah. Kemudian tawo kepada jual beli dengan lapai jual beli. Artinya leurung publo gekun lun publo, leurung blo gekun ulun blo. Bi'tu istaraitu. Nyo syarat di benar kalian barang nak baik terjadi gharar. Mana gharar tidak ada kejelasan, tidak ada jelas pada mabeknya. Mangkiban bicara gotat galak kemurka ugamba hal yang aturan jauh ini haji ugamba mesti terlalu barang haji ugamba cara jih atau solusi jih bahasa jino baik tak pegang akad di masa gelom tahu barang dibancit tayu kirim barang oleh kena lih tahu cocok baru tak pegang akad melalui online dengan telefon atau dengan SMS atau dengan jino karena aplikasi-aplikasi ada pun menarik itu. Jadi lih tak kalen barang baru tak pegang akad nyaman solusinya. Teman ini nasabah timbul pertanyaan. Teman dia tak pegang akad jarak jauh. Kita nyoyang belau di sini, urung pulau di Medan, ada urung pulau bahkan di Jakarta. Syekh Zakaria Al-Ansari
dalam kitab Asnal Matalib nutulih wal kitabatu bil bay'in ala lauhin aw warakatin aw ardin aw nahwiha la alal ma'i wal hawa'i kinayah tatulih dengan lafad jual lun publo barangnya kuron tatulih dati papun atau tatulih dati kerdah atau tatulih batanoh dan umpamanya yang tidak boleh atas air tatulih ati hanya tatulih atas angin karena tulisan ati haidam tulisan ati angin hanjidam menyemenan tatulih payat lehjid asai tulisan bidam itu sah kinayah sah tapi suah niat karenanya kinayah lu rasa menyukata tulih untuk tablo karena teka salah di dalam doa barang pasti bulan. Nah, demikian sampai utik tidak lengkap. Ya, ulam hasiah tufa oleh Sarwani umpama tulisan ruhlam kinayah adalah khabarul silki kabar silik artinya telepon jamum silik telepon pakai talawo jadi tulis ngai SMA ada isyaratnya dalam kitab dengan telepon ada isyarat dalam kitab adalah sah tapi membutuhkan kepada niat. Kemudian yang kedua masalah jual beli leasing nyohek baju baru tak terontem cuma yang masalah leasingnya kan terjadi leasing lebih terusiknya bank konvensional berkoy mentang bank konvensional galomna leasingnya lebih tersingkirnya bank konvensional baru timah leasing ya. Dalam bidang jual beli sangat sering terjadi percekcokan antara urung ublo dengan urung ublo sehingga Rasulullah memberi batas jual beli karena Rasulullah dan syariat sangat menutup pintu percekcokan antar kedua sesama melalui jual beli sehingga Rasulullah melarang jual beli yang dalamnya terjadi darar kemudaratan sebelah pihak. Adakala mudarat si penjual atau mudarat si pembeli. Rasulullah melarang jual beli yang dalamnya ada jadi gharar ketidakjelasan. Dan Rasulullah melarang bai'ataini fi bai'atin atau sufqataini fi sufqa. Artinya Rasulullah melarang dua akad dalam satu akad. Contoh yang sering terjadi dua akad dalam satu akad yang dilarang oleh Rasulullah tablo sabo barang tajuk DP bahasa Jino panjat dibu syarat apakah orang yang blobo atau orang yang kublobo syarat bila jadeh blow nyo DP yang kamu ju nyo sebahagian daripada harganya ditambah saga yang galom sih bila hal jadeh blow nyo pay yang kamu ju adalah hangus hala pulang li nyo Rasulullah nebun nama dengan urbun tidak sah karena ada kemudaratan jelas orang yang blow yang rugo barang hanali katari pulang bayangkan kada contoh yang kedua tablo sabo barang yang pada mulanya adalah bernama sewa tapi pada ujungnya sah jadi jual nyok istilah ji ijar muntahi litamlik
pusewa menuju pada ujungnya jadi sah milik. Nyolong pusewa barang ron dengan bayu cicilan. Wadah abihin bayu dino sah barang nyok milik ron. Nyepunan. Itu dua akad. Satu akad sewa digabung dengan bank. Jelas dilarang oleh Rasulullah. Naha Rasulullah an bayi aitaini fi bayatin. Kemudian contoh yang kelima, dua akad dalam satu akad yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli bersyarat. Lumpublo barangnya keron dengan syarat diikupi kelong. Nyo contoh paling rendah rendah lembut. Nyo contoh paling rendah. Lumpublo barangnya keron dengan syarat diikupi kelong. Lempublo barang nyokorot dengan syarat musyrikah kelun. Lempublo barang nyokorot dengan syarat sibulun. Jogolong selama kalau habis ni bayar sibulun sekian tambahan yang kon dari harganya. Nyok dilarang Rasulullah be bersyarat, karena ada garar tidak jelas dan ada barar. Selagi Rasulullah la darara wala dirara hanjit pemutaradro dan hanjit pemutarat urlain, sehingga dalam syariat ad-dararu yuzah, mutarat adalah wajib dihilangkan. Kemudian kembali kepada leasing. Leasing asal katanya mandum dari bahasa Inggris, no. Karena ini pinggris mandum. Asal katanya lease, yang makna menyewakan. Mana les menyewakan. Leasing adalah kegiatan penyediaan barang, apakah itu mobil atau lainnya, untuk disewakan dengan bayar cicilan, bayar angsuran dengan batas waktu yang telah ditetapkan dengan syarat. Satu, bila batas waktu yang kalau ditentukan haik disetorli oleh urang yang coba leasing, motor ditarik peng hanai pulang li karena sewa. Bekah hanai pulang peng karena sewa, leasing adalah pesewa. Nyoi damang dalam yang ijar muntahi litamlik. Pada mulanya dipusewa, akhirnya sah milik kurung sewa. Sedangkan sewa ya tetap sewa, habis sewa barang juga poi ton kurung sewa. Kalau memang pada permulaannya jelas nyakat nih lun publo motonyo kuron dengan yung sekian tempo bayu dua tahun titi bulion sekian. Tapi bila hae lini tu moto long tarik peng hanali pulang kuron yang dikulai palesing itu urbun, tambang lambe urbun juga dilarang oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, syarat bila lambat menunggak tu pak bulion denda. Itu pun tidak boleh, tidak sah, ada darar kemudaratan di dalamnya. Demikianlah sekilas penjelasan tentang jual beli online dan jual leasing. Tuan lebih kurun dua lagi maaf. Tingku dan sedaya jemaah yang terhormat, inilah letak hukum. Lalu bila letak hukum dalam jual beli itu hukum untuk sah halia penjual teragap dan halia pakai pengedanya legap, itulah dasar hukum. Apabila pekerjaan yang akan terjadi, yang pertama terjadi menan dalam keadaan alam, yang kedua akan terjadi bak kedanyawa, inilah yang merupakan pedoman
Moyo yang akan terjadi maknanya agak mudah. Ilung hali namun lunjuk peng tapi ada gok. Dilum hali walaupun kena peng tapi penggok. Adapun yang terjadi dalam pelaksana nyawa kira-kira ji hana ruang kegedanya untuk taubah. Terkecuali sawan yang hak ubah. Berhubung karenanya supaya baik terjadi dalam lingkungan, dalam pekerjaan dan di dalam kejadian menyoik na jalan kan urang yang terberarti karena katroi ke tetapi persoalan dihindari baik terjadi termasuk yang kira-kira aji beng mejak-mejak lang kampung ja nyemai buku ja dari peng nyan bagai dengku nyan katanya nak menyonyan terjadi sama dengan hana urang lang kampung nya hana kenang men. Ada yang pakan kenang kai yak me. Dia jalan ji, tobak baik yak me ni ko. Baik kami lah kampung Makri, punya kami kulit ke. Baru na urang hana jauh ni ko. Hana mungkin barang tersebut akan terjadi. Ya tuan kala ke maah kan di ulik urang nyan ni ko. Tapi lam lele daerah yang tuan jak na daerah yang kai dulih. Hanjir tamang ngawak nyok kenang ni ko. Punya tamang ilit di urang kampung. Kau tak kena hidup dengan orang. Sampai orang nyok kena hidup banyak nyan ni ko. Inilah memang alam yang terjadi. Mudah-mudahan adalah yang lainnya perlu dilakukan pemantauan sehingga adalah daripada tercegah memang baik terjadi bak uring lebih god tercegah baik sampai kira-kira bocor dan janji demang la kampung. Inilah yang dilakukan di permulaan hanya urangnya tapi hukum ka selesai untuk batasi baik terjadi hukum tersebut itu sudah ha, yang lain. Sudah dua. Kemudian yang ke lain.